obor Asian Games api abadi yang diambil dari New Delhi dan dikawinkan dengan api Merapi tiba di Palembang dengan dibawa oleh 52 penerjun TNI Angkatan Udara ke Kompleks Jakabaring Sport City. Gubernur Sumatera Selatan Alek Nurdin menjadi pembawa obor pertama pada kirab obor. Alek berlari sekitar 50 meter didampingi Ivan Ali kemudian menyerahkan obor kepada Kapolri Jenderal Polisi Tito Panavian. Obor akan dibawa mengelilingi Pulau Komaro dengan menggunakan kapal. Lalu pawai obor kembali lagi ke BKP menuju rumah dinas wali kota Palembang. Pawai obor ini menjadi simbol kebersamaan TNI Polri dan masyarakat untuk memeriahkan Asian Games 2018 yang juga diselenggarakan di kota Palembang. Asian Games akan diselenggarakan kembali di Indonesia pada tanggal 18 Agustus 2018 sampai dengan 2 September 2018 di dua kota, yakni Jakarta dan Palembang dengan diikuti oleh 45 negara. Sebelumnya, Indonesia pernah menjadi tuan rumah pada tahun 1962 yang hanya diikuti oleh 17 negara. Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games menggantikan Vietnam yang mengundurkan diri pada akhir tahun 2014. Dari Sumatera Selatan, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. Thank you.